Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dulu ya, neng channel intro velor. Iki Rai lho. Channel totalnya 64 64 ya lur, udah 56 satu rek. Biasanya bawa dua kayak gini lur, channelnya sebanyak ini. Kabel-kabel yang dibawa lur lur. Jam. Ini buat ke musisi. Pakai pendek-pendek ini lur ya. Pendek-pendek di panggung. Untuk kabelnya pakai ini lur, kanari ini tipenya lur. Kanonnya nutrik. Anonya pakai nyutrik lur. Monitor pakai ini lur, monitornya ini lur. Persiapan untuk aksesoris sound systemnya lur. Ini ya teman-teman ya, aksesorisnya. Masih bersama Pak Apleh, Mas Bayu. Ini mini rack yang dipakai, jadi dari mixer itu ke sini ya. Ini nanti ke panggung. Yang ini posisinya beradanya nanti di panggung. Ini posisinya di panggung. Itu mixer kontrolnya, monitor. Jadi itu yang panjang itu ekohanya. Player manggil. Ini yang kecil buat monitor. Ini iya no. Tapi pun apa yang penting itu? Nampaknya pesannya men. After itu pesannya di sini kan? Tapi ada. Wow, dung dung. Luar ya.
ini nanti dari mixer ini ke rack ini lur. Sampai lur, lur. Sampai sirung dibuka blas. Sampai cek baris nih gini. Kembali lagi ya, ini agak tadi ada kesalahan teknis, copyright lur. Saya jelaskan lur ini ya, sedikit saya jelaskan ini. Setahu saya gini gitu ya lur ya, setahu saya. Nanti itu dari mixer ini, ke sana ke rak ini ya. Yang itu mini rak, yang ini gede rak. Nanti ada 1, 2, 3. Yang ini biasanya di panggung yang iya deh. Ini biasanya buat buang. Yang ini monitor ini. Ini mini rak buat monitor yang ini. Ini buat monitor-monitor yang nantinya outputnya yang ini dia itu masuk ke NGF itu ya. Masuk ke NGF itu. Kalau yang gede ini nanti outnya itu dia keluar langsung ke speaker LAN array-nya. Gitu lho ya, sedikit cerita gitu ya. Untuk kabel dari sini, dari rak ini ke mixer, dia pakai kabel RG ini lho. Ini dua ya, ditarik pakai kabel ini, jadi tidak menggunakan snack. Snacknya nanti sudah ada di panggung nanti ya, kabel snacknya. Jadi dia diwakili LR ini semuanya lur, ini dari mixer ini. Portnya mixer. Ini juga seperti itu. Ya nanti ini dari mixer situ lur ke sini. Tinggal nunggu manajemennya lur. Dari manajemennya Galileo gitu lur ya. Ini totalnya ada 64 kalau nggak salah tadi. Dan 64 channel ini lur. Nah ini ya seperti ini. Ini untuk kabel snacknya nanti yang di panggung sini lur. Jadi nggak usah pakai kabel snack yang panjang yang berisiko itu ya. Ini enggak, nanti pakai Jensen box ini ya lur ya. Jensen box ini ya. Ini buat nyambung nanti dari rak ini, ke instrumen-instrumen yang mau dimasukkan ke mixer. Itu lur ya. Sedikit bisa saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman lebih paham nanti bisa komen saja, bantu komen, bantu menyerahkan teman-teman lain. Mungkin ada teman-teman dari mantan yang pernah pegang sound seperti ini. Ya kan? Pastinya ada. Nanti kemarin ada yang komen ya kan, kebanyakan memang dari sana ya. Sudah saya sampaikan tadi untuk salamnya ya, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah dicoba semua, nanti tinggal dibungkus lagi. Ini masih dicoba-coba dulu, nanti dibungkus dimasukkan ke truk itu lho ya. Truk-truknya tinggal nunggu angkutannya nih, belum datang, kemungkinan besok kalau enggak hari Rabu. Itu lur ya. Oke, jangan lupa di subscribe channel Indro WBL. Sekian dulu dari saya. Bisa kita sambung lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.